Apa sih Risha? Risha cute. Subscribe ya. Risha kenapa sih kok teriak-teriak? Tadi Risha abis mimpi buruk, Bu. Jadi Risha mau review permen yang semalam kita beli, yuk. Ayo, tapi sebelum itu makanya kalau sebelum tidur harus berdoa supaya tidak mimpi buruk. Oke, Ibu. Siap, Bapak. Hai teman-teman, nah ini yang kita beli semalam yang challenge 100.000. Kalau kalian belum nonton videonya, nonton ya. Apa aja nih kak? Ada permen cincin, tiga. Bener tuh, itu kak ada apa? Permen cincin tiga. Oh, permen cincin. Oke teman-teman, ini namanya permen mahal. Permen cincin. Sama ini permen apa Bu? Meletup, ini kembang gula. Ini mahal teman-teman, dan ini berapa Bu? Nah, kalau nggak salah berapa? 37. Kalau nggak salah kemarin ini 37.000. Iya. Kita coba buka yang ini dulu yuk. Yuk. Apa isinya? Gini dong. Oh, jadi dia ada dua ini. Jadi tunggu, kita bisa ngambil yang mau warna merah atau warna hijau. Tunggu, jangan, nggak dibuka semua, ini tempatnya. Nah ininya kita kalau mau warna merah tinggal buka, ambil sini tangan kakak. Wow, warna merah. Bu Anggi mau warna hijau. Coba kita dibuka. Makan. Wow, hijau. Ya. Asam. Enggak asam ini. Oh, asam kali. Ini apa sih? Watermelon. Kayak agak apa gitu. Mahal-mahal tapi kok asamnya. Ngomong-ngomong, emang tadi Risha kenapa sih? Mimpi apa sih kok sampai teriak-teriak gitu? Tadi kakak mimpi ada di hutan, terus kakak dengar suara gitu. Suara apa? Suara kayak hantu gitu pokoknya. Ya udah bentar ya Risha, ibu mau pipis nih. Udah sakit banget nih, mau kesana bentar dulu ya. Risha sini dulu ya. Lampunya mati hidup. Apa tadi? Ibu takut. Jangan-jangan di rumah ini ada. Apa itu, Syah? Ibu takut, Syah. Ibu yang buka. Diri. Yaudah. Ayo kita lihat sama-sama yuk siapa yang datang. Padahal ini kan udah malam. Siapa yang datang malam-malam? Ayo kita lihat ya. Tunggu.
tapi kok ayunannya gerak-gerak, Syek? Siapa ya yang mainin ayunan malam-malam begini? Bising-bising banget nih, ini di luar ini siapa sih? Ya ampun, astagfirullahaladzim. Risha, Wanggi, bangun. Ya ampun, kenapa sih bisa pingsan di depan pintu, kakak? Tadi ada zombie. Hah? Zombie? Emang tadi di luar ada apa sih Bu Anggi? Kok bising banget? Tadi ada yang ketok-ketok gitu, Mi. Terus di kamar mandi lampunya hidup mati. Terus kakak mimpi serem. Nah, terus tadi pas kita keluar ada yang ngetok-ngetok, kita buka pintu. Ada zombie. Hah? Emang zaman sekarang memang ada beneran zombie ya? Beneran, kalau nggak percaya lihat aja tuh di sana di luar tuh zombie-nya. Ih, serem ya. Serem banget. Yaudah, mami coba lihat deh keluar. Iya, dadah. Kalau bohong awas loh. Nggak bohong, beneran. Kalau nggak percaya udah sana lihat deh. Ada aja sih. Emangnya hari gini masih ada zombie, teman-teman? Kita lihat ya. Tuh, nggak ada kok. Tuh, nggak ada juga. Bikin ngagetin aja sih, tuh Risha sama Bu Anggi. Zombinya di situ, guys. Kabur, guys.